أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Nabi yang misterius di dalam riwayat sering orang menyebutkan adalah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir ini kenapa dikatakan hadra atau hijau? Karena dimanapun tempat yang kering, di dalam Sahih Bukhari disebutkan kalau dia duduk di atas rumput, rumput yang kering akan menghijau jadinya. Makanya dia dinamakan Khidir. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan orang tuanya siapa, keturunannya siapa, itu tidak ada. Tapi kita wajib mengimani keberadaan para nabi-nabi ini. Karena jumlah nabi ini banyak, ada 124.000 nabi. Cuman yang wajib kita ketahui hanya 25 orang saja. Nah, Nabi Khidir ini bukan termasuk rasul. Dia hanya seorang nabi. Beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita lihat dalam jurnal 1001 kisah Tauladan dan Muslim, di situ disebutkan Nabi Khidir ini ketika dia tidur, dia mendapatkan mimpi yang mengatakan bahwa kalau engkau ingin dekat dan diridhoi oleh Allah, engkau harus melakukan 5 hal besok pagi. Setelah pagi, Nabi Khidir bangun. Teringat dia akan mimpinya semalam, bahwa dia harus mengarah ke barat, kemudian dia harus melakukan 5 hal. Tapi masing-masing ini ada aturannya dari Allah. Apa kata Allah? Apapun yang kau lihat pertama kali, hendaklah engkau makan. Itu yang pertama. Jadi, apapun yang ditemui oleh Nabi Khidir, maka hendaklah dia memakannya. Kemudian yang kedua kau temui, hendaklah engkau menyimpannya. Dan setelah itu, hendaklah engkau menerima sebagai amanah. Jadi, yang kedua, apapun yang diberikan, kau terimalah. Yang ketiga, kamu simpan. Jadi sudah diterima, harus disimpan. Kemudian yang keempat, apapun yang ketemukan, hendaklah engkau tidak memutus harapannya. Dan yang kau temui kelima, hendaklah engkau berlari darinya. Kita ulang lagi. Yang pertama, apa yang kau temui pertama, makan. Yang kau temui kedua, terima. Dan yang ketiga, simpan. Yang keempat, jangan kau memutus harapan. Yang kelima kau temui, hendaklah engkau berlari darinya. Ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diperintahkan kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Pagi harinya, Nabi Khidir alaihi salam keluar. Beberapa kilometer dia keluar, yang justru pertama kali ia temui adalah bukit yang besar. Dia bingung. Dalam mimpi itu, yang pertama kali ditemui hendaklah dimakan. Loh, ini yang saya temui pertama kali adalah bukit. Ah, tapi itu perintah, kata Khidir. Harus saya dekati bukit ini. Makin ia dekati bukit itu dengan lapang hati, terus jalan, yang penting sampai ke bukit ini, aku makan. Tapi bukit itu makin lama makin mengecil. Makin didekati makin mengecil sampai dia hanya sebesar roti. Kemudian dimakan sama Nabi Khidir. Terasa begitu enak roti itu. Ini yang pertama dijumpai. Begitu dia jalan lagi, terus beberapa kilometer, datang orang memberi mangkuk emas. Ingat dia, terima kemudian simpan. Setelah diterima oleh Nabi Khidir, ditimbun olehnya mangkuk emas ini. Begitu jalan keluar lagi, mangkuk emasnya Nabi Khidir datang lagi, ditimbun lagi dalam tanah, pergi lagi, keluar lagi, sampai 3 kali tetap keluar. Maka kata Nabi Khidir, ya Allah, aku telah melaksanakan amanahmu. Aku telah masukkan dia ke dalam tanah, tapi dia keluar terus. Sudah aku terima, sudah aku simpan. Kemudian Nabi Khidir terus berjalan. Beberapa kilometer berjalan, ada burung kecil yang dikejar oleh burung gagak. Burung gagak ini ingin memakan burung kecil tersebut. Sampai burung kecil ini ke dekat Nabi Khidir, maka katanya, tolong wahai Nabi, selamatkan aku. Aku akan dimakan oleh burung gagak itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Maka dia menyelamatkan burung kecil ini. Tidak memutus harapannya. Jadi dia ingat, aku tidak boleh memutus harapan.
Itu pesan keempat dari mimpinya. Dia selamatkan burung kecil ini. Burung gagak tahu, "Wahai Khidir, jangan kau tahan rizkiku yang ada padamu. Aku ini lapar, jangan kau tahan dia. Aku ingin memakannya." Syaratnya apa tadi? Jangan memutus harapan. Artinya Nabi Khidir tidak boleh mengecewakan burung kecil ini dan tidak boleh mengecewakan burung gagak. Maka Nabi Khidir pun berkorban. Apa yang dikorbankannya? Dia ambil pedangnya, dia ambil daging paha dia sedikit, dia potong dagingnya sendiri, dia kasih makan. "Jangan kau makan burung ini, makan saja dagingku ini," kata Khidir. Nabi Khidir pun terus berjalan setelah melepas burung kecil ini. Begitu dia terus berjalan, tercium dia bau bangkai yang amat menyengat. Maka Nabi Khidir pun melarikan diri. Jadi semua lima-limanya sudah dilaksanakan oleh Nabi Khidir. Setelah itu Nabi Khidir pun bermimpi lagi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah melaksanakan seluruh perintahmu. Tetapi aku bingung apa arti dari semua perintahmu itu, dan aku ingin jawabannya ya Allah." Nah, ini yang harus kita ingat, karena ini juga untuk kita. Lalu Allah jelaskan kepada Nabi Khidir, "Yang pertama yang engkau makan itu adalah amarah, marah. Diumpamakan seperti bukit batu keras yang tinggi. Namun apabila engkau bersabar, bisa menahan kemarahanmu, maka kemarahanmu itu akan menjadi manis, bahkan lebih manis daripada madu." Yang kedua, Nabi Khidir menemukan mangkuk emas, dia terima. Kemudian pesan Allah adalah, "Timbun mangkuk emas itu." Ketika ditimbun, muncul lagi. Ditimbun, muncul lagi. Ternyata apa rahasia yang kedua ini? "Wahai Khidir, semua amal kebaikan, walaupun itu disembunyikan, maka dia akan tetap tampak juga. Menerima amanah dari seseorang, maka janganlah kau khianat padanya." Ini yang ketiga. Diterima amanah itu, disuruh timbun, ditimbun oleh Nabi Khidir. Ini namanya melaksanakan amanah. Orang yang amanah ini nantinya larinya kepada kejujuran, orang yang jujur. Lalu keempat, ada burung kecil minta diselamatkan. Pesan Allah, jangan sampai putuskan harapan dia. Burung gagak juga begitu. Dia minta, "Itu rezeki aku loh dari Allah. Izinkan aku memakannya." Nah, Nabi Khidir tidak mau mengecewakan keduanya. Jadi dia potong sedikit daging pahanya, dia korbankan, dia kasih ke burung gagak. Maksud yang dari yang kau temui ini Khidir, adalah berusaha engkau untuk membantu seseorang, padahal kau di saat itu sangat ada yang penting. Tetapi kau berusaha untuk membantu orang. Nah, inilah yang ditemui Nabi Khidir yang keempat. Jadi, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di saat kita sulit. Karena di saat kita lapang, sedekah itu dengan mudah kita keluarkan. Nah, di saat sulit inilah bersedekah itu sangat baik di sisi Allah. Dan kelima, bau busuk, kau larilah. Ini adalah ghibah, gunjing. Kalau kita temui orang menjelek-jelekkan orang lain, lari dari sana. Jangan kita duduk di sana. Kita mendengar, kita juga ikut terbawa dosanya. Inilah peluang iblis yang paling mudah, tetapi mengasyikkan, dosanya besar. Hati-hati tipu daya setan ini. Kita tahu nih sekarang Nabi Khidir banyak kias yang diberikan Allah. Itulah kelebihan dari Nabi Khidir. Allah memberikannya wahyu dengan kiasan. Keahlian Nabi Khidir ini, dia memiliki ilmu laduni. Jadi dia bisa melihat masa depan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam? Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, pernah Nabi Musa ini berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian orang Bani Israel ini bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di antara kita ini siapa orang yang paling berilmu?" Kata Nabi Musa, "Akulah, siapa lagi yang lebih berilmu dari aku?" Apa kata Allah, "Musa, kau tidak mengembalikan pengetahuan yang kau miliki kepadaku." Ingat, pengetahuan apapun itu semua dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? "Aku punya seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut." Jadi, dari pertemuan antara dua laut. Ada riwayat yang mengatakan antara Persia dan Romawi, Irak dan Romawi. "Hambaku itu lebih pandai darimu." Lihat, Allah menegur nabinya langsung. Temui dia, dia berada di antara dua buah laut. Hebatnya sifat Nabi Musa ini,
dia langsung tahu kekhilafan dia, kemudian dia tidak merasa egois. Dia langsung sadar. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Rabbi, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Di mana aku bisa belajar dengannya? Di mana aku bisa bertemu dengannya? Kata Allah, bawalah satu ekor ikan di dalam perjalananmu itu. Di mana nanti ikan itu melompat ke laut, disitulah kau akan bertemu Khidir. Allah tidak langsung menunjukkan ini tempatnya Musa, tidak begitu. Tapi kata Allah, di mana ikan itu akan melompat, disitulah kau akan bertemu Khidir hambaku. Jadi Musa ini harus siap, kapanpun ikannya melompat, sanalah tempatnya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, jadi untuk mempersiapkan perjalanan itu, Nabi Musa alaihissalam ini memotong ikan yang di atas digoreng dulu. Nah, bagian bawah ini untuk stok pulang, digoreng aja ikannya dulu. Setelah digoreng, sebelahnya udah matang, Nabi Musa mengajak murid kesayangannya itu, yaitu Yusa bin Nun. Bawalah ikan itu dan simpan di tempat. Yusa bin Nun inilah yang mengiringi gurunya ini, Nabi Musa. Lihat Nabi dan Rasul berguru dengan seorang Nabi. Jadi, jangan pernah merasa diri kita ini hebat. Ini buktinya, Nabi Musa alaihissalam, seorang Rasul, belajar sama Nabi Khidir yang tidak diwajibkan untuk punya umat. Lalu, dibawalah. Ketika sedang jalan, Nabi Musa ngantuk. Nabi Musa tertidur. Nah, muridnya lah yang jaga, Yusa bin Nun. Alangkah terkejutnya Yusa bin Nun ini, ikan yang sudah digoreng atasnya tadi lompat. Yusa bin Nun tidak tahu bahwa itu adalah tandanya. Karena yang tahu tandanya adalah Nabi Musa. Cuma Nabi Yusa bin Nun ini heran aja lihat ikannya. Loh, kok ikan udah matang, lompat, dan berjalan dengan cara yang sangat aneh. Yusa bin Nun ini lupa. Begitu Nabi Musa bangun, diajak Yusa bin Nun, "Dah, ayo kita melanjutkan perjalanan." Jalanlah mereka. Yusa bin Nun ini emang lupa untuk cerita kepada Musa. Sekian lama ia berjalan, Nabi Musa pun merasa lapar. Waktu lapar itu dia katakan kepada muridnya, "Atidah goda analakot lakina min safarina hadza nasoba." Sini bawa makanannya. Aku sudah letih karena perjalanan ini. Mana makanan tadi? Bawakan kemari. Apa kata Yusa bin Nun? Maafkan aku guru. Waktu kau tertidur tadi, aku melihat ikan itu melompat dan berjalan dengan cara jalan yang aneh. Apa kata Nabi Musa? Itulah tempat yang kita cari. Itu dia. Ayo kita balik lagi ke tempat ikan tadi melompat. Itulah tanda dua pertemuan laut yang akan menemukan aku dengan Khidir. Begitu sampai di sana, Nabi Musa melihat seorang laki-laki yang tertutup kain. Lalu Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Setelah itu, Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "Berasal dari manakah salam yang kau ucapkan tadi?" Berkata Musa, "Aku adalah Nabi Musa." Sambil tersenyum, Nabi Khidir mengatakan, "Ya, aku tahu kau adalah Musa, nabinya Bani Israel." Kata Nabi Musa, "Benar." Setelah itu Nabi Musa menyambung, "Hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rusda. Qala innaka lan tastati'a ma iya sabrah." Kata Nabi Musa, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Bolehkah aku berguru denganmu?" Seorang nabi dan rasul berguru kepada seorang nabi. Adab yang luar biasa. Kata Nabi Khidir, "Kalau belajar sama aku, kau tidak akan sanggup sabar, Musa." Apa kata Nabi Khidir? "Wahai Musa, aku ini mengetahui satu ilmu dari Allah yang hanya diajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sebaliknya, Musa. Kau juga diajarkan Allah ilmu yang diajarkan kepada kau saja, dan aku juga tidak mengetahuinya." Nabi Musa alaihissalam setelah mendengar kata Nabi Khidir, "Kau tidak akan sanggup sabar kepadaku. Kau boleh ikut denganku, tetapi jangan pernah kau bertanya sebelum aku menjelaskan." Itu saja syaratnya, Musa. Apa kau setuju? Setuju. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Insyaallah kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu apapun." Dalam surah Al-Kahfi ayat 69. Mulailah mereka berjalan berdua. Setelah berjalan, Nabi Khidir mengajak Musa ke suatu tempat.
Nah, dilihat tuh ada perahu, dipanggil yang punya perahu tersebut. Bolehkah kami menumpang perahu ini untuk ke sana? Kata orang ini, boleh, dan aku tidak akan mengambil upah kepadamu. Naik Nabi Musa dan Nabi Khidir, berbincang-bincang. Begitu sampai di seberang, Nabi Khidir melihat ada seekor burung yang sedang meminum air laut dan mematuknya dua kali. Apa kata Nabi Khidir kepada Musa? Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu sama dengan dua patuk burung meminum air tadi, dan bandingannya dengan ilmu Allah ialah air laut yang sangat luas itu. Ini nasihat Nabi Khidir. Jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki. Setelah sampai, Nabi Khidir berjalan, dia agak ke belakang perahu itu, dilubangi perahu itu, nampak oleh Nabi Musa. Apa kata Musa? Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Tukang perahu ini sudah mengantar kita menyeberang tanpa meminta imbalan, tapi kau melubangi perahunya. Maka Nabi Khidir, alam akul innaka lan tastati'a ma'iyya sabrah. Aku kan sudah ngomong, Musa, kau tidak akan sanggup bersamaku. Dan syaratnya tadi apa? Jangan bertanya sebelum aku menjelaskan. Nabi Musa menyadari kesalahannya. Jangan kau hukum karena kelupaan aku, wahai guruku. Dah, berarti satu kali kau sudah gagal, Musa. Lanjut perjalanan. Pas berjalan itu, nampak anak laki-laki yang sedang bermain-main bersama teman-temannya. Nabi Khidir tarik rambut anak itu. Langsung dibunuhnya anak itu. Kaget Nabi Musa. Mengapa kau membunuh jiwa yang bersih, Khidir? Kenapa kau bunuh anak itu? Dia tidak ada bunuh orang lain. Kau ini melakukan sesuatu yang mungkar. Main tarik aja anak kecil, langsung kau bunuh. Apa kata Nabi Khidir? Alam akul innaka lan tastati'a ma'iyya sabrah. Aku kan sudah ngomong, kau kalau berguru sama aku, kau tidak akan sanggup sabar. Apa kata Nabi Musa? Maafkan aku, guruku. Baiklah, setelah ini, jika aku bertanya kepadamu lagi, janganlah kau menyertaiku untuk ikut denganmu lagi. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suatu perkampungan, dia minta makan kepada orang kampung di sana, karena mereka lelah habis berjalan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau memberi mereka makanan. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada dinding rumah orang yang mau roboh. Apa kata Khidir? Aku akan menegakkan dinding rumah ini. Lalu ditegakkanlah dinding rumah itu. Kata Musa, kalau kau mau, Khidir, bisa kau ambil upah untuk itu. Nah, disitulah Nabi Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Dah tiga kali, kau tidak boleh bertanya, batas sudah habis. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa alaihissalam. Tentu kita sangat menginginkan, sekiranya Musa dapat bersabar, mungkin akan banyak kita tahu tentang urusan keduanya. Itu dalam hadis Bukhari nomor 122. Maka Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, perahu yang aku lubangi itu, dia adalah seorang nelayan yang miskin. Kalau sempat tadi dia berjalan ke tengah laut, kapalnya akan dirampok, dizolimi oleh raja. Akan diambil kapalnya itu, makanya aku membolongkannya. Lebih baik dia kesusahan memperbaikinya daripada dia kehilangan kapalnya. Jadi terkadang Allah begitu juga ke kita. Kita diberi Allah musibah kecil untuk menyelamatkan kita dari musibah besar. Makanya jangan pernah kita mengeluh ketika kita ditimpa musibah. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Kita banyak saja mendekatkan diri kepada Allah, agar keburukan itu Allah ganti menjadi kebaikan. Itu yang dilakukan Nabi Khidir. Daripada hilang kapalnya, lebih baik bolong, tapi sudah diperbaiki. Karena mungkin saja setelah dirampok kapalnya, ia malah dibunuh juga. Ini ilmu yang luar biasa Allah titipkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian, anak kecil yang aku bunuh itu, Musa, kedua orang tuanya adalah orang soleh. Dan ditakutkan anak inilah yang akan membawa orang tuanya ke dalam neraka. Jadi aku berharap kepada Allah, Allah ganti dengan anak yang lebih baik. Jadi anak ini aku bunuh agar tidak menyulitkan orang tuanya. Tapi itu hanya untuk Nabi Khidir. Kalau kita tidak boleh seperti itu, ini hanya untuk Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kemudian yang ketiga, itu rumah milik anak yatim. Kedua orang tuanya orang soleh, dan dia menyimpan harta di bawah itu. Aku melakukan ini bukan dari kehendakku, Musa, tapi Allah yang memerintahkan kepadaku.
Maka aku perbaiki rumah itu supaya harta itu tetap aman, dan nanti anak-anak mereka bisa mengambil manfaat dari harta itu. Disitulah Nabi Musa alaihissalam mengakui, aku tidak hebat, Allah yang maha hebat, dan ada orang yang lebih berilmu daripada aku, dan ternyata aku gagal berguru dengan orang yang hebat itu. Diriwayatkan Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, saudaraku Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku apa yang pernah kau perlihatkan kepadaku ketika berada di atas perahu. Maksudnya Musa adalah, aku ingin ketemu dengan Khidir. Allah kemudian memberikan wahyu, engkau akan melihatnya Musa. Tidak lama berselang, Khidir datang menemui Musa alaihissalam dengan aroma wangi yang sangat semerbak dan berpakaian serba putih yang indah. Lalu ia berkata, salam keselamatan untukmu wahai Musa, Allah menitipkan salam dan rahmatnya kepadamu. Nabi Musa menjawab, dialah keselamatan, kepadanya lah semua keselamatan kembali, dan darinya semua keselamatan, segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi kita harus banyak memuji Allah. Manusia saja, kalau memberi kita puji kebaikannya. Padahal seharusnya kita senantiasa memuji Allah. Maka berakhirlah kisah Nabi Khidir alaihissalam. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.